maafnya kom ya. Edwardnya udah besar. Edward udah bisa ngatur dirinya sendiri. Jadi saya tuh gak bisa ngatur-ngatur Edward lagi. Maksud saya... Kom, saya ini teh papinya Edward. Saya yang paham benar bagaimana Edward. Jujurnya kom ya. Saya teh heran sama kamu. Saya teh gak ngerti sama sekali sikap kamu terhadap Edward. Tapi... saya terus untuk berusaha pahamin kamu, mengerti kamu. Karena itu bisa jadi pelajaran buat Edward. Tapi dengan cara kamu barusan seperti ini... itu sama aja kamu sudah mempermainkan Edward, kum. Sudah mempermainkan anak saya. Kamu menganggap Edward itu selalu harus mengikuti kamu. Saya heran juga, kum. Saya teh papinya Edward. Kenapanya saya teh membiarkan kamu memperlakukan Edward seperti itu? Tapi sekarang udah enggak, kum. Sok, silakan. Kamu urus anak kamu, Febri. Edward bagian saya. Maksud saya... Kum, kamu tahu nggak? Edward selalu bilang apa sama saya? Edward membiarkan dirinya selalu dipersalahkan. Dan dia rela membuang perasaannya ke Febri. Karena apa? Karena dia nggak mau persahabatan kita hancur. Karena dia nggak mau kita terus berantem, bermusuhan. Nggak mau dia. Assalamualaikum. Maksud saya nggak pernah ngerti maksud kamu.